Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din walaihi sabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya, pengikutnya sampai akhir zaman, amin. Dan kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan sedekah. Sedekah adalah salah satu amal yang amat baik. Sedekah itu banyak manfaatnya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melakukan sedekah, karena dengan sedekah mendatangkan kebahagiaan dalam hati di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa manfaat sedekah. Sedekah menjadi penyebab bertambah rezeki. Sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Malaikat akan mendoakan yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Setelah menyimak ceramah tentang keutamaan sedekah ini, semoga kita semua dapat melaksanakannya dengan semaksimal mungkin agar orang terhindar dari api neraka, amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.